Ya, alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan sosialisasi tentang sekolah ramah anak dan kami langsung membawa teman-teman di seluruh kepala sekolah yang ada di Kota Depok untuk bagaimana bisa mengamati SDIT Rahmaniyah yang memang punya prestasi menjadi sekolah ramah anak tingkat nasional. Ya, mudah-mudahan dengan dibawanya teman-teman ke sekolah ramah anak ini, ke SDIT Rahmaniyah ini, teman-teman bisa belajar. Dan kita berharap tadi sudah dari kepala sekolah Pak Wawan juga sudah berbagi praktek-praktek baiknya yang ini mudah-mudahan bisa dibawa ke sekolah masing-masing untuk dilakukan di sekolah. Dan kita berharap semua sekolah yang ada di Kota Depok menjadi sekolah rujukan, menjadi sekolah ramah anak. Demikian, terima kasih SDIT Ar-Rahmaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak senang, guru senang, orang tua bahagia. Yang keren, sehat selalu saya doakan. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta sosialisasi Wujudkan Sekolah Ramah Anak yang Bermutu. Harapan kita di pertemuan hari ini menyambung kegiatan kita kemarin, dan hari ini kita ada sosialisasi untuk sekolah ramah anak. Kita berharap setelah kita mendapatkan bekalan pembinaan terkait sekolah ramah anak, maka sekolah kita semua mengacu ya dengan item-item atau dengan apa yang disampaikan oleh para narasumber kita. Sengaja saya undang orang-orang yang jauh dari luar Jawa, ya paling jauh mana Pak Wan? Kalimantan bahkan sudah hadir ke sini untuk merujuk, untuk melihat ya, studi banding terkait masalah sekolah ramah anak. Masa kita tetangganya nggak melihat, nggak menyambangi. Apa sih yang ada di SD IT Rahmani ini sehingga mendapatkan predikat juara nasional sekolah ramah anak? Kelinci, semut. Sosialisasi Wujudkan Sekolah SRA yang Bermutu. Satu komplek di sini gitu ya, baru hari ini. Iya, jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi ini sengaja kita tempatkan sosialisasi sekolah ramah anak di SDIT Rahmania. Karena SDIT Rahmania ini sekali lagi memiliki prestasi nasional terkait masalah sekolah ramah anak. Beliau menjadi piloting juga gitu ya untuk sekolah ramah anak. Bahkan Pak Wawan sudah keliling ke wilayah, ya paling jauh kemana Wawan? Udah ke mana Ambon. Kemarin terakhir ke Garut ya, kemarin ke Garut, dan maka menjadi narasumber sekolah ramah anak. Nah, kita yang ada di Depok, masa sih gitu kan? Artinya kita sama-sama belajar terkait masalah sekolah ramah anak. Bapak dan Ibu yang ada nih, kakak-kakak di depan ini yang menjadi MC, tahu gak? Dia adalah duta dari sekolah ini, duta ramah anak. Ya, tepuk tangan buat. Kalau tadi di sesi yang pertama yang dihadirkan menjadi MC itu ketua OSIS gitu ya, ketua organisasi siswa, yang disebutannya itu presiden dan wakil presidennya yang jadi MC tadi gitu. Nah, ini adalah duta ramah anak. Kalau Bapak dan Ibu tadi hadir dari mulai parkiran, ada yang menyambut ya? Ada yang menyambut, subhanallah, santun, gitu kan? Sejuk gak? Sejuk, gitu kan? Nah, ini apa? Sengaja sekali lagi kita hadirkan di sini, Bapak dan Ibu,
ketika saya berniat mau melaksanakan, saya sudah komunikasi sama Pak Wawan. Pak Wawan, saya mohon izin ya untuk nanti ketika sosialisasi sekolah ramah anak, saya akan undang teman-teman ke sini, gitu kan? Nah, ketika berniat aja tuh untuk mengundang teman-teman ke sini, saya sudah berpikir, teman-teman saya hadirkan ke sini, Bapak dan Ibu, jangan melihat sarana prasarana. Tetapi bagaimana kita melihat program-program yang ada di SDIT Rahmania ini. Ya, mulai tadi, terus tadi ada apa, nanti Pak Wawan banyak cerita lah terkait masalah program-program yang ada di SDIT Rahmania ini. Ya, terkait program sekolah ramah anaknya. Ya, saya berharap mudah-mudahan Bapak dan Ibu, teman-teman sepulang dari